Nah ini dia guys, stand dodol Betawi langsung dimasak di tempat. Panas banget ini pak. Sangat. Ini wajannya khusus ya pak? Khusus. Tembaga Kuningan. Tembaga Kuningan ya pak ya? Kalau yang aslinya Kuningan. Aslinya Kuningan. Kalau sekarang Kuningan kemarin. Oh. Ini dia guys, wajik ketan asli. Raja Dodol Betawi, Raja Dodol Betawi. Ini dia guys, aku di belakangnya Om, siapa Om namanya? Om Dani lagi ngaduk dodol. Tinggalnya di mana Om? Jakartanya Om? Jakarta Selatan, Minggu. Pasar Minggu. Ya, Pasar Minggu baru, paling tepatnya itu di Gang Arab. Gang Arab. Ini guys langsung dibikin di tempat guys. Jadi buat teman-teman yang kepengen jangan lupa di lapaknya Om Dani. Ini sebelah mana standnya Om kalau sini? Ini stand dekat Green Cafe. Oh Green Cafe ya? Green Cafe. Untuk nyobain dodolnya. Om siapa namanya tadi? Om Dani. Guys. Ngincip juga enggak apa-apa. Boleh ngincip tuh, guys. Pakai ini ya, Om ya? Ngincip ya, Om ya. Nih, guys. Pakai ini. Masih panas ini ya? Kalau panas kalau dingin. Oh. Ini ya. Enggak lengket kok. Enggak begitu lengket kalau dari mana? Lengket di situ doang. Hey, kita nyobain guys. Mantap. Yang ini rasa apa, Om? Oh, yang ini ketan putih. Nyobain yang hitam. Ini, Om. Ini rasa apa, Om? Ketan hitam. Mantep, mantep. Legit. Ya ini ketan putih, itu ketan hitam. Pakai gula merah hasil ya, Om. Mantep. Keluarganya berapa, Om, segini, Om? Dan ini sama. 25 guys. Oh. 50 berapa? 50.000. Oh, 50.000. Oh, pakai cup ya? Oke, oke, siap-siap. Kalau yang setengah ada yang 5 kilo, itu 90. Kalau 150 kilo. Oke. Oke, makasih ya, Om. Laris. Oke.